Pemirsa masih di IDX Session Closing, kita ke topik pilihan di mana saham sejumlah emiten pertambangan merespon negatif pelemahan harga komoditas batu bara yang masih terjadi sampai dengan akhir pekan lalu. Lantas bagaimana proyeksi pergerakan harga komoditas batu bara di pekan ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Sepanjang tahun 2022 lalu, indeks sektor energi menjadi pemimpin kenaikan sektoral dengan kenaikan hingga 100,5%. Kenaikan signifikan tersebut sejalan dengan penguatan harga komoditas energi global usai pecahnya perang Rusia-Ukraina. Namun pada tahun ini justru menjadi momen kejatuhan saham-saham energi. Dan hingga penutupan sesi pertama siang ini, indeks sektor energi justru jatuh 19,88% sepanjang tahun berjalan. Pelemahan sektor energi terlepas dari kejatuhan yang dialami khususnya oleh saham-saham emiten batubara di sepanjang tahun berjalan. Sampai dengan akhir pekan lalu, saham EDMR hingga Indi mencatat penurunan sepanjang tahun berjalan hingga di atas 30%. Sentimen negatif dari harga komoditas masih belum lepas menjerat sektor energi pada tahun ini. Di mana pada perdagangan akhir pekan lalu, harga batubara kontrak Juni ditutup melemah 3,47% di level $159.35 per ton. Sebagian besar saham emiten pertambangan batubara pun merespon negatif penurunan harga komoditas yang terjadi pada Jumat pekan lalu tersebut. Saham ABMM hingga Bian pada penutupan sesi pertama siang ini mencatat pelemahan secara intraday sebesar 0,13% hingga 6,85%. Namun tak semua saham emiten pertambangan batubara melemah pada siang ini. Tercatat saham ADRO dan Indi justru menguat masing-masing 2,07% dan 2,42% pada sesi pertama hari ini. Sejumlah kalangan pun memprediksi harga batubara juga masih akan bergerak melandai pada pekan ini. Hal itu karena sejumlah data menunjukkan pasar batubara masih akan menghadapi jalan terjal pada pekan ini. Di antaranya adalah kenaikan produksi batubara dari China serta ambruknya permintaan dari Eropa. Permintaan diperkirakan akan terus melandai karena ini musim semi. Seperti saat ini adalah periode di mana permintaan listrik akan rendah. Berbagai sumber, IDX Channel.